Assalamualaikum semuanya. Masak apa hari ini? Kalau aku mau masak tunas timun ikan kaleng. Pertama-tama belah timunnya. Ini timun kampung ya teman-teman ya. Sudah masak dan juga rasanya asam. Kerok untuk membuang biji karena timunnya udah masak, jadi bijinya sudah keras, kurang enak jika dimakan. Ini bijinya kita buang atau simpan untuk ditanam kembali juga bisa. Kemudian kita kerok daging timun. Iris bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah besar, dan cabai rawit. Tumis bawang hingga berubah warna dan tercium bau harum. Kemudian tambahkan timun yang sudah dikerok. Tambahkan cabai. Tambahkan setengah sendok teh masako bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, tambahkan ikan sarden kaleng. Masak sebentar hingga mendidih. Dan ini sudah matang. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.